Menyatakan terdakwa atas nama Riki Rizal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Divonis 13 tahun, hakim sebut Riki Rizal awasi gerak-gerik Brigadir J di Duren 3. Riki Rizal divonis 13 tahun penjara atas kasus pembunuhan Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 14 Februari 2023. Saat sidang hakim mengungkapkan peran Riki Rizal, terdakwa diminta Ferdi Sambo untuk memanggil Eliezer. Terdakwa tidak menceritakan maksud tujuan pemanggilan tersebut kepada Eliezer. Supaya memanggil saksi Richard Eliezer, terdakwa memanggil saksi Richard Eliezer. Chat dipanggil Bapak di lantai 3, naik lift saja. Padahal, sesaat sebelumnya, terdakwa Riki Rizal telah mengetahui apa dan tujuan pemanggilan Eliezer, yakni untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Selain itu, majelis hakim sebut Riki Rizal bertugas mengawasi gerak-gerik hingga tutup jalan keluar Nofriansa Yosua Huta Barat di lokasi pembunuhan di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Majelis hakim menyatakan, perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa seseorang dengan perencanaan terlebih dahulu.